Oke, di sini ada impact dari APR ya, dengan torsi 1000 Newton meter. Di sini saya dapat di harga 800 ribuan ya. Itu udah dengan ongkir ya dari Surabaya ke Lampung. Jadi untuk harga aslinya itu sekitar 680-an ya, kalau nggak salah. Itu di harga pada bulan Agustus 2024. Mungkin semakin kesininya mungkin akan semakin murah ya harganya. Kita akan coba cek apa aja isinya dengan harga segitu. Di sini ada buku panduan. APR ya. Kemudian ini ada kartu garansi. Di sini masih kosong semua. Ini ada alamat email dan juga nomor WA ya. Lalu kita akan coba lihat isinya. Di sini dapat baterai satu buah 88 VF, gede ya baterainya. Kemudian charger 12 volt mungkin ini, tapi rada enteng nih chargernya. Nanti coba kita akan cek juga. Dan ini impactnya. Coba kita nyalakan ya. Ada lampunya juga. Lalu ini untuk mode pengendoran baut ya. Ada dua mode, yang jeda dengan yang langsung. Ada dua mode saat pengendoran baut, kemudian saat pengencengan baut ada tiga mode ya. Ada yang biasa, sedang, kemudian yang kenceng ya. Mode 3 yang paling kenceng ya. Nah, ini kenceng kan? Dengan 1000 torsi 1000 Newton meter. Dan kemudian untuk kelengkapannya ya. Di sini ada apa aja? Di sini kita dapat mata kunci 8 dan 10. Tapi agak pendek ini. Gak bisa loh buat CVT. Kemudian ada obeng min dan plus, ada 4 di sini obengnya. Kemudian ini ada adaptor mata bor ya. Jadi bisa buat ngebor. Harusnya ada kuncinya ini. Oh, ini kuncinya. Adaptor mata bor dan kunci. Kemudian oh, ini ada adaptor lagi ini. Kok dapat dua ya? Sama, oh ya sama ini. Jadi ini dapat namanya apa sih, dapat dua tapi ya buat serep. Kemudian ini ada kunci T8 panjang tapi, nah ini baru pas ini buat buka CVT ini. Lumayan panjang. Kemudian kita dapat kunci baut CVT ya, mur CVT ya, 3941 berikut dengan sambungannya. Jadi nggak perlu beli lagi ya buat kunci untuk membuka kampas ganda. Untuk kunci shock kita dapat berapa ya, 4 5 baut 5 6 7. Kita dapat 7 mata kunci sok. Kunci soknya model panjang ini ya. Ya 7 ini. 7 6, 7. Di sini ada 10 kunci sok, 12. Di sini 14.
kemudian 17, ini 19, di sini 22 harusnya. Kok 21 ya di sini ya? Coba kita perjelas ya di sini. Di sini kunci shock 21 ya. Waduh, ini nggak bisa. Kalau di sini 24. Nah, yang 21 ini nggak bisa kalau buat buka CVT Honda ya. Kalau Honda tuh 22 harusnya. Waduh, jadi harus beli lagi nih ya shock 22-nya. Ya, jadi ini ya kelengkapan untuk impact APR dengan harga 680-an. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencari impact buat perlengkapan bengkelnya ya. Oke, terima kasih.